Pelatih Vietnam U19, Din Denam mengungkap alasan dibantai Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2022. Vietnam gagal melaju ke final usai kalah telak 3-0 lawan Malaysia pada pertandingan semifinal Piala AFF U19 2022 yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Rabu 13 Juli 2022. Usai pertandingan, pelatih Vietnam U19, Din Denam membeberkan alasan timnya kalah dari Malaysia. "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan kepada Malaysia yang lolos ke final. Kami sudah punya banyak peluang hari ini, tapi sayangnya pemain tidak memanfaatkan itu," ucap Din Denam. "Mentalitas pemain mungkin tidak begitu bagus hari ini dan tidak bisa mencetak gol. Seluruh anggota tim terlihat sangat kecewa," ucap Din Denam. Din Denam juga menilai timnya tidak bisa keluar dari tekanan yang membuat mereka tidak bisa bermain baik. "Seperti yang kita tahu, di semifinal seperti ini tentu seluruh pemain masih merasakan tekanan yang tinggi. Jadi, mereka tidak bisa bermain dengan baik dan menerapkan taktik dari pelatih," ucap Din Denam. "Pemain merasakan banyak tekanan dan mereka membuat kesalahan di pertahanan dan serangan. Mereka punya banyak kesempatan," ujar Din Denam. Pada pertandingan ini, Vietnam kebobolan 3 gol